Yo, halo. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara bagaimana menjadikan video MP4, MP4 menjadi MP3. Nah, jadi mula-mula kita download dulu ya, download di Play Store ada, itu namanya MP3 Converter. Nah, teman-teman download aja yang kayak gini gambarnya, tuh lihat kayak gitu gambar. Nah, langsung aja kita pencet klik fit, iya. Nah, maksud kayak gini. Jadi video mana, video apa yang ingin kalian jadiin MP3? Misalnya saya mau ambil yang ini, yang WhatsApp. Nah, jadi teman-teman tinggal set aja format yang paling bawah itu ada tulisan format MP3 sama AAC. Jadi kalau menjadi MP3 kita klik aja MP3. Serit, klik dulu. Nah, udah kayak gitu baru kita convert. Nah ya, tunggu sampai selesai ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman terbantu dengan video ini, silakan di subscribe atau di like and share. Iya kan? Oke, udah komplit, kita dengerin ya coba. Unlocker berarti dia otomatis langsung berada di musik Alan Walker. Nah, ini dia Alan Walker. Oke, kita dengerin sebentar. Asik. Jadi cukup sekian dari saya tutorial bagaimana cara menjadikan video MP4 menjadi MP3 menggunakan aplikasi MP3 Video Convert. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.